Sian Pak. Saya Diki dari Delos Magazine. Ada pertanyaan pertama, yang jelajahi muda itu Pak, bahan pembelajarannya itu diambil dari mana ya? Apakah dasar kurikulum khusus atau bekerja sama dengan pihak ketiga? Terus kemudian bagaimana pemasarannya gitu? Pengguna yang dapat dari siswa-siswa itu bagaimana? Dari siswa-siswa itu gimana cara menggunakannya? Apakah mereka di koordinir dengan mereka secara berlangsung gitu, atau mereka mengajukan diri? Kemudian mengenai Jawabu Pak, kan selama ini memang dikhususkan untuk pelajar pendidikan ya di Indonesia ya, terutama kebanyakan penggunanya. Itu penetrasinya di Indonesia, ekser produk itu bagaimana Pak? Kemudian market share-nya dengan produk yang lain bagaimana? Mas Diki ya, thank you untuk pertanyaannya. Jadi dari tiga pertanyaan tadi saya coba untuk jawab. Pertama dan kedua berbicara mengenai jelajah ilmu. Jadi jelajah ilmu ini, konten di dalam jelajah ilmu tadi buku dan lain-lain itu adalah bekerja sama dengan salah satu penerbit terkemuka di Indonesia yang buku-bukunya saat ini dipakai di sekolah-sekolah. Artinya apa? Bahwa bahan-bahan yang ada di dalam jelajah ilmu ini bukan bahan yang tanda petik siapapun bisa buat, yang sembarangan kita buat, tapi adalah bahan-bahan yang memang sudah dibuat oleh penerbit buku, di mana buku-buku dari penerbit ini memang dipakai di sekolah. Jadi dengan ini kita bisa mempunyai sebuah kesimpulan yang sangat baik bahwa bahan di dalam jelajah ini sudah sangat sesuai dengan keadaan dan kultur kita di Indonesia. Jadi ini hal pertama. Kedua, berbicara mengenai pemasaran dari jelajah ini. Basically, setiap sekolah ya bisa membeli ataupun bisa memakai jelajah ilmu ini. Yang mereka perlu lakukan basically adalah untuk kontak dengan orang Islam Indonesia maupun juga secara proaktif Islam Indonesia juga lewat jaringan yang ada melakukan komunikasi ke pasar tidak melalui sekolah-sekolah maupun juga lewat beberapa kesempatan seminar kerjasama dengan beberapa asosiasi-asosiasi guru dan lain-lain maupun asosiasi sekolah untuk bisa memasarkan tentang jelajah ilmu ini ke sekolah-sekolah. Yang mereka sekolah perlu lakukan adalah sekolah, Pak saya siap, saya mau. Nah itu kita sudah bisa langsung bekerja sama. Ya, ini dua pertanyaan mengenai jelajah ilmu. Kemudian ketiga bertanya mengenai Chromebook. Ya, untuk Indonesia hari ini Chromebook lebih banyak dipakai di kalangan pendidikan. Ya. Dan saat ini Acer Indonesia Chromebook dengan merek Acer merupakan salah satu, saya mengatakan paling top dari sisi market share yang ada di Indonesia untuk segmen Chromebook. Ya, karena kita memang sudah main di segmen ini cukup lama. Begitu Mas Diki, ya terima kasih. Untuk kerjasama dengan Acer, apakah mereka harus menggunakan jelajah? Untuk jelajah ilmu? Untuk memakai jelajah ilmu, karena platform ini adalah bersifat cloud-based dan app-based, artinya bisa memakai perangkat apa saja. Merek apa saja, OS apa saja. Jadi bisa Windows, bisa Android, bisa apa tuh namanya Mac OS dan lain-lain. Selama dia punya browser, itu sudah bisa. Selama dia bisa download apps, itu sudah bisa. Mas Diki, ya, makasih Mas Diki.